السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله على dirahmati Allah الله سبحانه وتعالى Kembali kita berjumpa dalam sisilah kajian akidah, akidah, Islam, akidah, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, akidah al sunnah wal jamaah. Akidah yang semestinya seorang Muslim dia meniti dan memiliki akidah yang sahihah sebagai dasar dan landasan dalam membangun agamanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dalam pembicaraan nawa kubul Islam, pembatal-pembatal Islam dan kita insyaallah masuk pada pembatal Islam yang terakhir. Ini pembatal Islam yang ke-10. Setelah kita melalui 9 pembatal Islam yang pertama Asyirku fi ibadatillah Kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kedua tawasul dalam beribadah kepada Allah mengangkat wasilah mengangkat perantara antara dia dengan Allah dalam hal ibadah yang ketiga malam musyrikin orang yang mereka tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau dia ragu terhadap kekafiran mereka, atau dia bahkan membenarkan madhab kekafiran mereka. Yang keempat, orang yang mereka berkeyakinan manitakoda anna hadya ghairi Nabi saw akmal. Orang berkeyakinan bahwa petunjuk rasul, petunjuk selain Rasulullah saw lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah SAW atau adanya orang yang mereka berkeyakinan bahawa ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, man abu basyian mimma jabi ar Rasul Sallallahu Alaihi Orang yang mereka membenci apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang keenam, orang yang mereka istihsa, memperolok-olok al-istihsa Al bi rasul, memperolok-olok agama Rasulullah s.a.w., termasuk memperolok-olok simbol-simbol keagungan dalam agama ini. Memperolok-olok Allah, memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghinaan dan pelecehan dan perkara yang telah banyak membudaya di tengah-tengah manusia yang tidak ada rasa pengagungan terhadap Allah Rasulnya dan agamanya. Yang ketujuh asyhir, ini perbuatan sihir. Mempelajarinya atau mengajarkannya atau dia rilbo dengan pengamalan sihir Yang ke delapan itu mudaharatu al-musyrikin. Dia memberikan pembelaan terhadap kaum musyrikin. Dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Yang ke sembilan. Orang yang mereka berkeyakinan. Mani taqada anna ba'dan nas. yasihu an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam orang yang berkeyakinan bahwasanya ada sebagian orang yang mereka boleh tidak terikat boleh lepas dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keyakinan sebagian sufi yang hulat sufi yang ekstrim, di mana semakin tinggi tingkatan kesufian mereka semakin lepas dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beralasan terhadap kisah Hidir dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Dan kita insyaallah masuk pada pembatal yang ke-10. An-Naqib Al An-Naqib Al-Ashir Al pembatal yang ke-10 yaitu al-iqradu an dinillah La yata'allamuhu wa Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia tidak mau mempelajarinya sama sekali. Atau dia tidak mau mengamalkan sama sekali. kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sungguh mengilmui tentang agama ini sebuah kewajiban. Demikian pula mengamalkan agama ini adalah sebuah kewajiban. Karena Islam dibangun di atas ilmu dan amal. Ilmu yang tidak diamalkan adalah jalannya kaum Yahudi. Mereka mengenal agama. Mereka mengenal kebenaran. Akan tapi mereka orang dilaknat oleh Allah SWT. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa? Karena orang-orang Yahudi, mereka mengenal Islam, mereka mengenal kebenaran, dan mereka meninggalkan, mereka berpaling, dan mereka tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Demikian pula amal yang tidak ditegakkan di atas ilmu, bukanlah amalnya kaum Muslimin, dia adalah amalnya kaum Nasrani yang mereka beramal bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ditegakkan di atas ilmu, tanpa didasarkan dengan ilmu yang sahih. Adapun muslimin adalah orang yang mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Agama yang ditegakkan di atas ilmu dan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa mempelajari agama Allah dan faham tentang agama Allah adalah sebuah kewajiban dan merupakan alamat kebaikan. Nabi katakan talabul ilmi fariidhotun ala kulli muslim. Mencari ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu agama, khususnya ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pokok sebagai seorang hamba. Semisal dia wajib untuk bertauhid dengan benar. dia wajib untuk salat dia wajib untuk puasa dan bagi yang telah mampu dia wajib untuk bersakat dan haji maka berilmu tentang perkara-perkara yang wajib ditonorkan sebagai seorang hamba adalah merupakan fardhu ain kewajipan yang harus ditonorkan setiap hamba dan Rasulullah katakan dan Rasulullah sallam katakan bahwa mempelajari atau kefahaman seorang tentang agama ini adalah alamat kebaikan barang siapa yang Allah fahamkan, barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya Allah akan fahamkan dia tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh mengamalkan agama yang telah difahami merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan alamat kebaikan yang Allah berikan pada hambanya pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan Man arada bi abdihi al khaira ida arada Allah bi abdihi al Apabila Allah Subhanahu wa taala mengendaki kebaikan bagi hambanya, Istamalahu Allah akan mempekerjakan hamba tersebut. Para sahabat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hamba? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan hambanya? Maka Nabi katakan, "Li li salih qabla mautih." Allah berikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila memahami agama Allah adalah alamat kebaikan dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah alamat kebaikan pula. Maka sikap atau kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebinasaan, sebuah kehancuran dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala demikian pula adalah kebinasaan dan kehancuran dalam kehidupan seorang. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa kebodohan merupakan musibah, musibah yang sangat besar. Ketika kehidupan ini tanpa ilmu dan ulama. Ketika kehidupan ini tanpa ilmu dan tanpa ulama. Maka merupakan kebinasaan bagi manusia. Sebagaimana Nabi katakan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. La yakbidul ilma. Tidak akan mencabut ilmu. Yang tasi'uhu min suduril ibad yang Allah akan mencabut ilmu begitu saja dari hati para hamba. Dari dada para hamba. Inna allaha la ilma intisa'an yang tasi'uhu min sudurin nas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu demikian saja dari dada manusia. Walakin ilma biqabdil ulama akan tapi Allah akan mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama faidah dalam yap aliman hingga apabila telah tidak ada ulama tidak tersisa ulama ittakhad dan nas ruusan juhalan manusia akan menjadikan para pemimpinnya dari kalangan para juhala orang orang bodoh tentang agama Allah swt faidah suilu bi ilmin apabila mereka ditanya tentang ilmu tentang masalah maka dia akan jawab tanpa ilmu. Maka akibat yang akan muncul. Fadallu wa adalu. Mereka sesat dan menyesatkan manusia. Kehidupan tanpa ilmu dan ulama. Adalah abbalal, Wadzulam. Walhalak. Adalah kesesatan. Kegelapan dan kebinasaan. Sungguh. Berpaling dari ilmu yang menjadikan mereka bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sikap yang merusak kehidupan manusia dan tidaklah berpaling dari ilmu dan amal kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidaklah berpaling dari ilmu dan amal kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kafaru Amma unziru mu'ridun dan orang-orang kafir terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka terhadap peringatan-peringatan Allah yang disampaikan kepada mereka mereka mu'ridun orang-orang yang mereka i'rob berpaling dari peringatan-peringatan tersebut maka sikap berpaling dari agama Allah adalah sikap kekafiran demikian pula tidaklah berpaling dari amal kecuali orang-orang munafik orang-orang kafir dan munafik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu illa rasuli ra'aital munafiqina yasudduna an kasududa dan apabila disuruh para mereka, marilah kita menuju mengikuti apa yang diturunkan Allah dan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aital munafiqina yasudduna Anda akan melihat orang-orang munafik mereka benar-benar akan menghalangi manusia dari mengikuti Allah dan Rasulnya dengan dengan segala kemampuan yang bisa mereka lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hanya orang kafir dan orang munafik yang pantas mereka berpaling dari petunjuk Allah dari ilmu dan berpaling dari amal. Karena sungguhnya seorang mukmin adalah orang mereka bergegas menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala dan menyambut seruan-seruan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam sehingga tidaklah berpaling dari ilmu dan amal kecuali orang kafir atau orang munafik demikian mudah-mudahan manfaat insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah Wassalamualaikum wa wassalam. warahmatullahi wabarakatuh.